Selamat pagi semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu baik-baik aja dan selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan ya. Kembali lagi bersama saya Ambarwati Agustin. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah seorang CRO dari salah satu perusahaan TV Indonesia, yaitu Indosiar. Nah, mungkin dari kalian masih bingung kalau CRO itu apa sih? Ngapain aja? Ditempatkan di mana? Daripada kita nebak-nebak, nah di samping saya saat ini ada Mas Bagus. Beliau adalah ahlinya CRO dan beliau akan membantu kita menjelaskan apa sih itu CRO. Ya. Apa kabar nih Mas Bagus? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Mas selain menjadi CRO? Kalau untuk kesibukan sih CRO aja sih. Oh jadi kesehariannya ya? Keseharian ke kantor CRO, pulang tidur istirahat ya itu okay. Aja. Nah, tadi kan kita mau bahas CRO nih. Iya. Nah, bisa dibantu jelaskan lagi secara rinci sebenarnya arti dan sistem kerja dari CRO sendiri itu seperti apa, Mas? Iya. Untuk CRO sendiri, itu kan CRO singkatan ya. Mm-hmm. Kepanjangannya itu adalah Control Room Operator. Mm-hmm. Jadi, lebih kita itu operator. Kayak yang bisa kita lihat, ini kita ada di panel. Mm-hmm. Jadi, CRO itu ada beberapa macam. Okay. Jadi, ada CG, komputer generator, terus VM, Fiction Mixer, jadi dia yang bantuin program director untuk mencet-mencet cam 1, cam 2, dan CCU, kamera control unit, dan VTR untuk recording, itu sih. Berarti Mas kerjanya fleksibel nih ya? Ya, fleksibel, cuman kalau untuk saya sendiri, kebetulan saya di istilahnya sih spesialnya di CCU sama VTR. Oke. Kalau Mas Bagus sendiri sudah berapa lama sih bekerja sebagai seorang CRO? Kalau itu kurang lebih 9 tahun dari tahun 2012. Iya. Udah sesepuhnya nih guys nih. Belum lah, sesepuh mau di atas 10 tahun. Oh iya. Maksudnya sudah ahlinya ya guys. Jadi bisa langsung tanya-tanya kalau misalkan ada yang mau tahu soal CRO. Nah, Mas, menurut Mas, tingkat kesulitan sebagai seorang CRO itu apa sih, Mas? Tingkat kesulitan itu sebenarnya pada saat kita live, kita harus full konsentrasi. Nggak boleh meleng sedikit, karena semua itu hasil output dari syuting itu kita yang tanggung jawab. Seperti misalnya, kamera. Kamera itu kan macam-macam, di sini multiple ya, kalau untuk syuting di studio ada beberapa, maksimal itu 12 kamera pernah kalau nggak salah. Jadi kita yang kontrol CCU, itu kita nggak boleh meleng sedikit pun karena di situ kita kontrol iris, terang gelap, terus warna, kalau ada yang berubah kita harus langsung cepat. Dan untuk CG, CG itu kan komputer generator, jadi dia itu yang title-title kayak nama, judul lagu segala macam, dan itu nggak boleh salah. Kalau untuk Fusion Mixer, dia bantuin PD. Jadi PD cuman cam 1, Fusion Mixer cuman mencet. Terus kalau untuk VTR, itu dia materi VT, playback sama recording. Hasil syuting itu kita yang harus bertanggung jawab. Berarti seorang CRO itu punya tanggung jawab yang besar ya? Tanggung jawabnya besar. Oke. Terus, kesan Mas nih, sebagai seorang CRO itu apa? Suka dukanya? Kalau sukanya sendiri sih lumayan banyak ya, daripada dukanya. Kalau sukanya itu, karena kerjaan kita itu nggak dibawa pulang. Itu sih yang sebenarnya saya cari, kenapa saya masuk CRO. Karena kerjaan untuk di kantor ya, kantor aja kerjaan, nggak dibawa pulang. Tidak jadi di-PR-kan ya. Jadi nggak ganggu keseharian di rumah gitu. Kalau untuk kayak misalkan kreatif, yang produksi lah, dia itu kan dari mulai sebelum acara sampai setelah acara dia masih terus dikerjakan di rumah. Kalau dukanya sendiri, lebih sering yang saya alamin itu kayaknya lebih apa namanya, kayak dianggap sebelah mata ya, kalau menurut saya ya, tapi nggak tahu deh yang lain. Padahal sebenarnya seorang CRO tuh tanggung jawab besar ya. Nah tuh bagi kalian selalu menganggap orang-orang yang di tempat nyaman seperti ini yang ber-AC, terus kalian bilang, ih enak banget kerjanya kayak gitu, salah guys. Malah justru yang di tempat nyaman itu tanggung jawabnya lebih besar daripada yang betul. Di jalan sini, jalan sana ya Mas ya. Hasil akhirnya dipegang sama seorang CRO, jadi jangan dianggap remeh semua pekerjaannya. Kemudian,
Nih, misalkan saya mau mau melamar menjadi CRO nih, ada nggak sih Mas tip khusus dari Mas sendiri kalau misalkan kita mau jadi seorang CRO tuh harus ada apa, peka terhadap apa, atau ada syarat khususnya? Kalau menurut saya pribadi sih, syarat utamanya harus konsentrasi full, nggak boleh nganggap sepele segala macam. Soalnya di CRO ini harus benar-benar kita konsentrasi. Dan yang penting ada basic sih. Kan kalau kayak di ADVI, dia udah ada praktek pengenalan alat-alat. Kalau memang mau konsentrasi ke CRO, ya kita konsentrasi alat-alatnya aja, fungsinya buat apa, dan bagaimana cara mengoperasikannya, ya insya Allah sih, kalau dipelajarin terus, bisa. Jadi kesimpulannya, kalau mau menjadi seorang CRO, mau dari ADVI atau dari luar tuh harus bisa mengoperasikan alat ya, konsentrasi juga harus diutamakan. Nggak boleh meleng dikit, nggak boleh meleng dikit, langsung berantakan semuanya. Iya, betul. Oke, makasih ya Mas Bagus. Sama-sama. Nah, jadi hari ini kita sudah mendapatkan informasi yang sangat berguna. Semoga informasi yang telah disampaikan oleh Mas Bagus bisa berguna bagi teman-teman di rumah. Terima kasih. Nah, terakhir, saya mau ngingetin, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, selalu terapkan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Saya Merwati Agustin, pamit undur diri, terima kasih.